Halo YouTube. Halo para pecinta Jupiter MX Asia Tenggara. Hari ini aku mau spill atau review master dan handle rem yang ada di motor ini. Motornya. Jadi gini Mas Bro, ini pakai Brembo yang RCS 19. Itu pakai RCS 19. Ini sebenarnya bawaan tabungnya yang kecil sih. Ini aku ganti pakai yang Big Smoke. Cara pasangnya sama aja kayak master rem kebanyakan. Kemudian ke bawah belum mampu upgrade kaliper. Ya cukup lah, ini masih bisa dipakai karena nggak pernah bawa motor kenceng-kenceng ya kan. Cukup. Oke, yang sebelah kiri nih, kalian sebelah kiri sama ini kemarin itu kalau nggak salah paketannya punya PCX atau NMAX. Untuk bagian levernya atau handlenya ini ada beberapa part untuk adjust ini ke jarak ininya, jarak levernya. Kalau mau agak jauh tinggal diputer. Lihat kalau diputer dia puter ke kiri dia lebih dekat ke dalam, lebih masuk. Kalau kita puter searah jarum jam dia akan keluar. Gitu. Kemudian ini ada plat di sini buat ganjil karena ini platnya udah patah kemarin. Dan di sebelah sini nih platnya yang gue bilang ini buat nahan supaya handle-nya nggak ngoblak kayak yang sebelah. Gitu. Gunanya ini dibikin gini dari menurut desainernya itu kalau ada crash ini handle-nya nggak patah, lever-nya nggak patah, gitu. Ini ada beberapa mode ininya ya, mode apa? Mode adjuster buat ke responsifnya ini, master rem-nya atau master coupling-nya. Ada normal, sport dan R itu kalau nggak salah race-nya. Terus ini. Handlebar-nya atau levernya ini kenapa gue kasih karet kayak gini karena dia shell-nya itu kecil, handle-nya ini kecil, jadi buat jadi gue kan kurus tuh nggak berdaging, jadi kalau nggak dikasih ini sakit di jari, jadi dikasih karet buat inilah biar lebih nyaman. Gitu aja. Sama tabungnya udah aku ganti pakai yang Big Smoke. Ini selangnya ini kan kemarin pendek ya, jadi aku ganti yang agak panjang biar bisa ngelewatin ini. Sayang kalau ngelobangin batu kepala. Jadi pemasangannya mesti coakin ya, coak batu kepalanya supaya bisa ngefit sama masternya. Itu karena ini udah pakai hidrolik. Ya kan. Jadi nanti selang hidroliknya nih lewatin tengah sini. Kemudian ini aku pakai piston coupling hidroliknya yang KTC. Kemarin pernah pakai yang KW sih, cuman ya enggak lama umurnya. Cara pasangnya lu mesti bikin bracket buat kedudukan ini. Stud koplingnya gitu. Terus bleedingnya sama sih, sama dengan master rem. Diisi minyak rem maksudnya ya, diisi minyak rem terus di pompa dulu atau dikocok. Bisa juga pakai bleeder, ada yang banyak yang jual online, bisa juga manual gitu.
gitu. Ini ada setelan buat koplingnya, buat jauh deketnya ya kan. Gitu. Gitu aja sih. Simple pasangnya. Gak repot. Paling ini aja sih lu keluar cuan lebih buat bikin bracketnya. Gitu. Dan ini kemarin kan gue pakai yang KTC kalau ya, Kitaku yang ininya apa, pistonnya itu ukuran 14. Jadi agak kerepotan dia narik ini, narik piston stud koplingnya. Karena stud koplingnya ini ukuran 14 atau, jadi agak kewalahan buat narik ini. Jadi gue ganti yang itu karena itu lebih gede pistonnya, ukurannya 19 mili. Jadi agak lebih gampang lah ini buat narik stud koplingnya. Gitu. Ya, itu aja.